Assalamualaikum semua. Sekarang jam 4 pagi. Kita bangun nak sahur ya. Sebab kitanya belum tidur. Dari semalam lagi saya belum tidur lagi. Tidurnya tadi mak saudara saya call, dia panggil saya bangun sebab dia ingat saya tidur. Sebenarnya saya belum tidur. Tak tahulah kenapa malam ininya tidur tak ngantuk, jadinya enggak boleh tidur. Saya ingat nak tidur sekejap lagi lepas solat subuh nak tidur ya. Sekarang jam 4 lebih, saya mau pergi sahur dekat rumah mak saudara saya yang nama Mariam. Nanti kita pergi tengok suasana maka sahurnya ada apa. Ini hari puasanya hari yang ke 18, jadinya malam ini solat terawihnya malam yang ke 19. Jadinya kalau kawan-kawan tak ada uzurnya, insyaAllah kita boleh pergi ya. Jom kita pergi tengok apa makanan rumah mak saudara saya. Sekarang ni saya di rumah. Ya, saya di rumah lagi. Saya mau pergi. Saya pergi dengan motor. Kalau biasa pergi jalan pun tak apa, tapi gelap. Jadinya saya mau naik motor. Nanti saya nak saksikan apa makanan sahur kita pagi ini ya. Ping. Ada sampai ya dekat kita rumahnya yang saya nak makan sahurnya. Okey. Nanti sekejap saya mau cuci muka dulu. Ini dapur-dapurnya, suasana dalam rumahnya. Itu hari dah tunjuk kan. Sekejap saya mau cuci muka. Inilah makanan kita ya. Adanya sama adanya buah terung. Adanya apa tu? Ayam goreng kakung. Apa tak tahulah orang panggil, tapi kat sini ayam goreng kakung. Ada budu. Ada ikan. Kita makannya lebih kurang 4 orang. Ya, ini mak saudara saya, tahu enggak boleh nampak muka dia, enggak pakai tudung. Ini anak dia, tengok dah pandai puasa. Ini pak saudara saya. Habis tu saya 4 orang. Saya selalu makan sahur dekat sini. Inilah makanan kita pagi ini ya. Jom nanti kita jumpa semasa saya nak buka puasa dekat mana ya. Okay, bye. Selamat petang semua. Alhamdulillah hari ini puasa kita lancar dengan baik. Jadi hari ini hari Khamis, tanggal 23 bulan 5 tahun 2019. Sekarang jam 6.13 minit. Lagi 10 minit dah nak buka puasa ya. Jadi hari ini puasanya hari yang ke-18. Solat terawihnya hari yang ke-19 malam ini ya. Jadi saya nak bawa kawan-kawan pergi buka puasa. Ada makanan banyak-banyak. Nanti saya bawa ya. Dekat mana saya selalu buka puasa. Jom kita jangan lupa saksikan ya. Jom kita pergi. Yo, pergi ya. Kau asal sejik. Masih. Sampai. Tak ada.
Ya, sudah sampai ya. Inilah suasananya. Saya buka puasa dengan orang-orang atau orang tua-tua, jadinya saya boleh masuk lah dengan orang tua. Ya, jom kita tengok makanan ya. Ada daging, sup. Lebih kurang adalah 10 orang tak? Dua klik. YouTube. Ini satu bulan. Kat sini satu bulan. Kat atas ni pun satu bulan. Ya, manis-manisnya ada kepedak. Apa ni wah? Ni butin ako. Buah tamar. Akok. Ini jerayut yang jerayut panggil akok. Inilah akok ni orang yang orang panggil ni akok. Ada akok ni. Itu tambah. Ini sup. Bleming lah pok long ini kita ruah. Sudahlah. Ya, ini mak tabak. Special punya. Sambal. Ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah. Okeylah, sekarang masanya ada lagi. Ini suasana dalam masjid ya. Suasana dalam masjid. Tempat kita duduk solat terawih ya. Sekarang masa ada lagi 2-3 jadinya 5 minit. Ini suasana dalam masjid. Suasana belakang masjidnya ada kubur. Itu kubur belakang. Itu nenek saya ada kat situ. Dia dah mendengar ya. Atuknya jerayut juga. Okeylah, dah nak buka puasa ya. Ini sekolahnya tadika. Tadika budak-budak. Semasa jerayut. Dulu pun dia pernah sekolah kat sini ya. Ini sekolah dia. Inilah suasana sahur. Saya sahur rumah saya punya mak saudara. Buka puasa dekat masjid. Sebenarnya saya buka puasa dekat rumah mak saudaranya boleh, tapi saya pilih buka puasa dekat masjid ini untuk saya nak berjemaah dengan abang-abang. Jadi untuk meramaikan dekat masjid itu macam alasannya. Kalau sebenarnya buka puasa dekat rumah mak saudara pun boleh, sebab saya sahur dekat rumah mak saudara. Jadi siapa yang masuk, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan like. Terima kasih semua. Selamat berbuka puasa lagi 3 minit ya. Bye. Assalamualaikum semua.